Tuhan berfirman lagi, min ayyi syai'in khalaqah, dari apa manusia itu dijadikan? Manusia yang jahat, yang degil ini, ya sudah dah, dia dijadikan daripada apa? Daripada apa dijadikan? Yang dia sombong, yang dia takabur sangat, dijadikan daripada apa? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Dijadikan daripada air mani yang keluar daripada kemaluan manusia. Kemaluan manusia. Saluran kencing daripada air mani. Itulah kejadian kamu wahai manusia. Yang kamu gong sama sangat, kamu sombong sangat nak lawan Tuhan. Nak lawan Allah Ta'ala, kena sedar ke diri. Kena faham. Kamu dijadikan daripada air mani, ibu dan ayah lelaki dan perempuan. Khalaqahu, Tuhan menjadikan kamu. Faqaddarahu, dan Tuhan mentaklirkan kedudukan kamu di dalam perut ibu kamu. Ditaklirkan kejadian kamu, rupa parah kamu, pendek panjang kamu, lelaki perempuan kamu, rezeki kamu, umur kamu, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak kamu dalam perut ibu lagi. Thumma sabila yassara, kemudian Allah memudahkan jalan kepada kamu, iaitulah jalan kehidupan setelah kamu besar, kamu boleh berfikir. Ada di hadapan kamu Islam dan tak Islam. Mu nak ikut Islam mudah, mu tak mau ikut Islam pun mudah juga. Allah nak mana, Tuhan beri pilih pada kamu. Ini kebebasan akal yang Tuhan beri pada kamu. Kalau Tuhan terus jadi manusia Islam belaka, tak payah akal lah manusia ni. Cabut akal, jadi macam kayu je ditiup oleh angin. Tuhan jadikan manusia dengan ada akal, boleh memilih di antara baik dan buruk, kerana kejadian yang ada di atas muka bumi, berbagai-bagai benda yang ada di muka bumi, ada yang digunakan oleh manusia, digunakan oleh makhluk-makhluk yang lain. Tuhan jadikan benda yang ada di atas muka bumi ini semua molek belaka, tapi ada hikmat-hikmat yang tertentu. Maka Allah Ta'ala menetapkan batas-batas mengikut ajaran Islam. Ini halal dan ini haram. Yang halal ialah yang sesuai untuk manusia mengambilnya, makannya, minumnya, pakainya, gunanya. Yang haram itu bukan untuk manusia, untuk syaitan, untuk makhluk-makhluk yang lain, untuk perkara yang lain, dengan hikmah yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Contohnya, ada buahan dan ada baja. Baja untuk pohon kayu makan, buah-buahan untuk kita makan. Dia makan baja, tak makan buah. Ada kebodoh. Ini dia